kita akan membahas tentang satu materi. Ada yang tahu kertas itu terbuat dari apa? Saya pak, batu bukan? Kurang tepat, makhluk hidup. Ada yang lain? Saya pak. Ya, kamu Farid. Lumut pak. Hampir. Ada yang lain? Pohon pak. Ya, betul sekali. Kertas itu terbuat dari pohon. Karena itu, kita harus menghemat penggunaan kertas. Tahu kenapa? Ya, tahu ini. Karena kalau kita nggak hemat pohon, ntar pohonnya pada ditebang. Kalau pohon ditebang, nggak ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, nggak nafas. Kalau nggak nafas, mati. Iya kan, Bang? Ya, betul. Sekarang kalian sudah tahu betapa pentingnya pohon bagi kehidupan kita. Karena itu anak-anak, marilah kita menjaga lingkungan kita dengan perilaku kita. Jarto, lu tadi udah ngerjain PR belum? Udah sih, tapi ada satu nama lagi nih yang belum. Oh, yang mana sih? Lu kok gak tahu? Ini loh ini. Oh yang ini. 1-4 kan? Iya. Tadi tuh gue juga setuju sih sama yang kata Mr. Richie itu. Kalau pohon tuh banyak banget gunanya. Gue jadi nyesel banget, sumpah. Emang kenapa? Iya, gue tuh belakangan ini kayak gambar-gambar nih. Terus salah dikit, buang. Terus lagi nulis tugas, salah dikit, coret, buang. Main bokong aja. Ya, gue nyesel. Makanya tuh, lu harusnya kayak gue. Gue nih, misalnya ada tugas nge-print. Gue nge-printnya bolak-balik, biar hemat. Terus kalau misalnya ada kertas sisa, gue pakai buat coret-coretan. Nah, iya benar juga tuh. Lingkungan itu kan juga penting bagi kehidupan kita. Apalagi ya, gue tuh suka nyiramin kebun di depan rumah gue. Apalagi, gue seneng banget tuh kalau ngeliat bunga mekar. Aduh, keren banget pemandangannya. Lu mesti lihat di sana. Pantesan lu suka nyiram-nyiram bunga di sekolah kan? Pasti lu tuh. Iya. Pantesan, kalau gue wudhu air habis mulu. Lu pake kan? Iya, maaf. Bener-bener.
nih anak-anak? Ada apa nih? Ada apa ini? Hah? Pak, jangan ditepang, Pak. Dosa. Om jangan, Om. Please. Apaan? Siapa yang mau nebang? Apa yang mau ditebang? Apa-apaan ini? Coba, Sinta, kamu jelaskan. Jangan ditebang, Pak, pokoknya. Nanti Papa dosa. Om, jangan, Om. Please. Iya, Om. Ntar kalau dipotong gak ada oksigen. Gak ada oksigen, mati. Pohon yang mana? Papa mau nebang pohon yang ini, kan? Dari kemarin Papa udah bilang Papa menebang pohon. Aku udah curiga tuh. Papa udah masang-masang kayu kayak gitu. Pasti mau ditebang. Ya Allah. Save the tree. Ya. Tenang dulu. Siapa bilang pohon itu yang mau ditebang? Bukan pohon itu. Dari pohon yang itu tuh. Sini ikuti saya. Sini. Yang ini nih. Yang ini nih. Yang mana? Sih? Yang ini nih, yang bolong-bolong. Ya. Om, gimana sih, Om? Masa nggak bisa bedain antara nebang sama nyabut? Iya, Om. Ini kan harusnya dicabut. Om sekolah di mana sih? Tahu. Yaudah, teman-teman. Kita pulang aja yuk. Iya, gimana sih? Tunggu. Kok jadi apa gini sih? Ini gimana ini? Senang jelas sekali kalian.